Bukannya ilmu kita bukan masa berlaku baru kan? Ya itulah dia, nak Allah nak bagi kita praktik, praktik ilmu. Ha, itu penting. Jadi kalau kita masa belajar ni kita buat de aja pun jadi, mulalah gelabah kita. Ha, jadi ya. Ini sampai mati kan ni. Ha, itu dia. Okey, kita teruskan masa kita pendek. Jadi kita sebut kejadian tadi. Imam terlebih rakaat. Kan? Apabila imam terlebih rakaat, yang di belakang imam sebenarnya yang naib itu peringat, bukan semua orang. Subhanallah. Dan yang peringat itu kena ingat sebagai zikir. Kalau ingatlah hati nak peringat imam, subhanallah, mana dah hati nak dah lebih tu. Ha, tu batal sembahyang. Maka bukan semua orang boleh sebut subhanallah. Ha, maka yang di belakang imam tu dia siap. Ha, itu sebenarnya nak betulkan dia. Tak, itulah dia maknanya kita sebut subhanallah niat zikir saja, bukan nak betul dia, bukan nak peringat dia. Kalau hati kita peringat dia seolah-olah subhanallah, mana imam dah habis dah lebih tu. Ha, itu maknanya batal sembahyang. Yang kita sebut di belakang imam tu tak boleh lesen. Lesen L. Paling kurang lesen P. Lesen terbang lagi tak boleh. Apalah semayang maghrib ni, kalau semayang Jumaat kena naya kan. Jadi apabila imam teruskan, macam tadi imam teruskan, tak salah imam boleh teruskan. Sebab keyakinan imam tu bahawa dia baru dua rakaat tadi kan, apa masalah kita makmum? Makmum ada tiga cara. Yang pertama, makmum boleh niat faraqah dan salam. Kalau sudah habis macam tadi, kufarakah kenapa salam. Ya. Yang kedua, boleh makmum bangun ruku imam. Kalau dia juga ragu-ragu. Dia kalau sudah yakin, dia nak ikut lagi, farakah, salam. Tapi kalau dia pun ralik juga tadi, maka boleh bangun terus. Kemudian, ikut imam tu lah. Imam salam-salam lah. Yang ketiga, boleh makmum tunggu. Ha, macam tadi. Tunggu. Tunggu imam habis buat rakaat lebih tu. Apabila imam salam-salam. Persoalannya, kalau imam sujud sahwi, kita wajib ikut. Kalau kita tak ikut, kita tunggu imam salam, kita salam, sedangkan kita tak ikut sahwi, batal sembahyang. Ingat tak dulu-dulu kita sebut? Empat sunat dalam sembahyang, kalau sembahyang seorang tak kisah. Tapi apabila kita sembahyang, ikut imam, dia lain jadinya. Ingat lagi ya? Tahiyat awal. Apa lagi? Dia kata ingat tadi. Tahiyat awal. Kunut subuh. Apa lagi? Tu subuh hari Jumaat apa dia? Apa dia? Subuh hari Jumaat. Sujud sahwi, sujud sajadah, sujud tilawah, sujud sajadah, sujud sahwi. Ini kalau kita sembah seorang diri atau jadi imam, ikut kita lah. Nak buat boleh, tak buat boleh. Tapi apabila kita ikut imam, dia lain. Yang pertama tadi apa? Apa tadi? Tahiyat awal. Tahiyat awal sunat kan? Kalau seorang semayang nak buat pun tak boleh. Boleh tak buat boleh. Tapi apabila kita ke imam, kalau imam duduk tahiyat awal, mana imam buat tahiyat awal, kita boleh tak buat. Diri terus seorang. Tak batal semayang. Tak wajib ikut imam kalau imam duduk tahiyat awal. Boleh faham?
dengan gerak dua rakaat. Tak. Ini betul. Ya. Mana ada ingat-ingat? Ya, imam tu dia terlalu dikatakan dia bawa keluar dua rakaat dah. Iyalah dua rakaat lah tu betul. Sudah dua rakaat betul. Kita tak nak ikut. Dah dua rakaat, imam duduk di awal. Kita makmum belakang tak wajib ikut duduk dari awal. Boleh kita bangun terus baca Fatihah. Tapi nak rukuk tunggu imam. Tak boleh rukuk seorang-seorang. Habis baca Fatihah diam, imam belum bangun lagi. Bila imam bangun baca Fatihah, rukuk rakaat yang ke tiga baru kita rukuk. Tak batal sembahyang. Mana tak wajib ikut imam buat tahiyat awal. Ya. Tetapi kalau imam tak buat tahiyat awal, sama ada dia lupa atau sahaja tak nak buat, kan sunat tu. Allahu Akbar. Tak duduk tahiyat awal. Kita kira mungkin lupa sebut subhanallah, tapi imam dah tak duduk juga, dah tegak memang tak boleh duduk dah. Maka kita wajib ikut imam, tak boleh duduk. Kalau kita duduk batal sembahyang. Boleh? Jadi tahiyat awal kalau imam buat, kita tak wajib buat. Kalau imam tak buat, kita wajib. Wajib ikut imam, mana wajib tak buat. Itu yang dulu buat tak buat, buat tu dulu. Inilah dia. Ya. Dah clear tahiyat awal. Dah ya? Kalau imam duduk tahiyat awal, kita boleh tak duduk. Free tu. Tapi tunggu imam nanti rukuk. Tapi kalau imam tak duduk tahiyat awal, kita tak boleh duduk. Wajib ikut imam berdiri terus. Kalau duduk juga batal sembahyang kita. Clear? Tentang tahiyat awal. Ha. Restrin dah sampai. Ini boleh berhenti lama. Yang kedua apa tadi? Eh? Ha, kita sebut kunut dulu. Ha, yang kedua kunut. Kunut kan sunat. Kalau kita seorang nak baca boleh, tak baca boleh. Atau tok imam, tok imam pun nak baca pun boleh, tak baca pun. Kalau kita makmum, ha, kalau kita sembahyang ikut imam. Maka pada kunut subuh, kalau kita ikut imam, kalau imam kunut, Allahumma hdina fi man hadait, kita boleh tak kunut. Terus sujud. Tunggu imam dalam sujud. Ni ada orang tak kunut, dia berdiri saja. Itu kunut lah tu. Cuma dia tak amin je. Dia salah tu. Kenapa mereka tak kunut? Aku mazhab tak kunut. Ha, kalau tak kunut apa berdiri tadi? Berdiri apa? Berdiri kunut lah. Kalau berdiri tak kunut. Kalau tak kunut, turun sujud. Tunggu imam dalam sujud. Itu baru makna tak kunut. Kalau berdiri je tak amin, tu dah kunut lah tu. Cuma tak amin ni je. Boleh, boleh. Boleh. Jadi boleh. Kalau kunut, imam baca Allahumma hadina fi man hadai. Kita baru balik di Mekah, Madinah tak kunut. Kita Allah kuat sujud terus. Ha, tunggu dalam sujud imam. Tapi tak boleh bangun-bangun sebelum imam sujud bangun. Imam habis baca kunut, dia baca kunut nazilah pula. Corona virus macam-macam. Ha, sujudlah kamu situ. Kalau angkat dia kepala batal. Ha. Habis kunut imam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdi, Allah Akbar, baru kita bangun. Itu makna tak ikut imam kunut. Bukan berdiri. Ha. Jadi boleh.
Kemudian kalau imam pula tak kunut, nah, imam Arab ni, ya Allah, lihatlah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, dia tak kunut. Kita boleh kunut seorang-seorang, tetapi syarat kena jumpa imam dalam sujud. Makanya kena baca kunut pendek atau kunut panjang, jangan habis. Imam sedang Allah, kata Allahumma hadini fi man hadait wa afini man bar, dah sampai yang turun tu. Atau baca kunut pendek, apa kunut pendek? Apa kunut pendek? Ibu? Allah maghfir li ya ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Arab. Rabbana wa lakal hamd. Kan? Imam Allahu akbar. Kita pun sampai di Allah tu. Allah maghfir li ya ghafur. Bar. Sudah sampai imam ke tanah tu. Ke sujud. Kita turun. Jadi kunut ini boleh berlaku. Imam buat, kita tak wajib buat. Imam tak buat, kita tak wajib tak buat. Mana boleh bu? Buat. Tak batal. Tapi kalau imam tak kunut, kita tak kunut, boleh lah. Itulah. Bagus kan? Ini ceritanya boleh mukhalafah dengan imam. Jadi tadi yang kita tinggalkan dia, ada yang kita turun salam dia. Ini belum sampai lagi. Kan belum sampai lagi. Ini baru masalah kunut. Sudah dua. Tahiyat awal dengan kunut. Clear kunut. Clear? Yang tiga apa? Sujud sajadah. Baru nak sampai. Sujud sajadah sama ada sembahyang Jumaat atau sembahyang subuh. Sebab sembahyang wajib yang ada sujud sajadah dua saja, sembahyang Jumaat atau sembahyang subuh hari Jumaat. Dan surat sajadah, surat lain tak boleh. Tapi kalau sembahyang sunat, macam sunat terawih itu, mana-mana ayat sajadah 15 dalam Quran tu boleh sujud. Tapi sembahyang wajib hanya yang boleh sujud sajadah sembahyang subuh hari Jumaat dan sembahyang Jumaat dan surat sajadah saja. Surat Iqra' tak boleh. Iqra' ni sajadah juga. Wasjud waqtarib tu. Tapi tak boleh sujud. Kalau sembahyang wajib. Kalau sembahyang sunat boleh. Dan kalau nak sujud sajadah sembahyang subuh hari Jumaat dan sembahyang Jumaat, itu maka syarat dia niat. Aku sujud sajadah. Kalau tak niat turun-turun, batal sembahyang juga. Waktu bangun daripada sujud sajadah, jangan duduk istirahat. Jangan Allah, batal sembahyang. Sebab itu menyerupai sujud rukun. Banyak syarat sujud sajadah ni. Itu makanya di Indonesia atau di Aceh tak popular sujud sajadah. Kecuali nak bagi tahu dulu. Kita ni kalau tak sujud sajadah macam tak sah sembahyang ni kan. Kalau nak ambil tauliah imam, kalau tak boleh hafal sajadah, tak dulu Ni kalau Tok Imam sembahyang sunat, sembahyang subuh Jumaat, tak baca surat sajadah, besok lah kena kopi, Tok Imam lupa ke ke di mana? Ada syarat dia. Pertama kena niat dulu. Yang kedua, waktu bangun, jangan lambat. Dan sujud, jangan lama. Baca sajadah wajhiha lilladhi khalaqa sawara sawa bihawlihi wa quwatihi fadabarakallahu asrul khalqin. Cukup bangun. Jangan nak ulang tiga kali. Kalau tak afai tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, bangun tu. Tak afai juga, diam saja. Diam ni janganlah cakap, jangan pula Allah akbar, diam saja. Jangan buka begitu. Kalau imam Ustaz, dia baca surat sejarah habis. Surat sejarah habis, dan tak pakai sujud sejarah. Dia baca surah aja. Dia baca surah. Itulah yang saya nak kata dulu, belum sampai itu lagi. Ini baru sampai nak sebut sujud ini. Ya. Jadi sujud sajadah ini
hanya boleh sembahyang subuh hari Jumaat dan sembahyang Jumaat dan surat sajadah. Syarat sujud sajadah sama ada seorang atau imam atau ikut imam kena niat aku sujud sajadah. Dan dalam sujud jangan lama, baca sekali saja sajadah wajhiyah tu atau subhanallah. Kemudian waktu bangun jangan duduk istirahat kecuali sakit gaut. Tu bukan duduk tu, terduduk. Dah dulu. Dah dulu ni sujud sajadah tu. Dah. Kalau kita sembahyang seorang diri, ya baru sampai. Atau jadi tu imam, terpulang, nak sujud pun boleh, tak sujud pun boleh. Tapi wahum la yastakbirun tatajaffa junubuhum, tak sujud. Boleh kalau sembahyang seorang atau jadi imam. Jadi makmum macam mana? Itu baru sampai. Apabila kita jadi makmum, kalau imam baca surat sajadah, kalau dia sujud, kita wajib ikut sujud. Walaupun Fatihah belum habis. Sampai-sampai kita, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Kita baru sampai. Allah, subuh ni. Semua subuh kan Allah. Wahum la yastakbirun. Allah, kita baru bismillahirrahmanirrahim. Imam sujud sajadah, Allah, wajib ikut dia sujud sajadah. Nanti bangkit baru kita baca Fatihah. Kalau kita tak sujud, batal sembahyang kita. Ini ceritanya wajib. Mana wajib kalau tak sujud sajadah ikut imam, batal sembahyang. Kita belah habis Fatihah, kita pun iya kan Allah kan macam ni, kita bantai tu terus batal sembahyang kita. Mana kalau imam sujud sajadah, kita wajib ikut. Kalau pula imam tak sujud, tidak, wahum la yastakbirun, kita dah standby nak sujud kan, dah biasa lah. Tiba-tiba tu imam tatajaffa junubuhum anil madha', tak payah peringat. Jangan pula subhanallah. Imam tak faham. Sujud saja dah. Sudah. Tengok aja lah. Dan wajib ikut imam tak sujud. Kalau kita sujud seorang-seorang, batal sembahyang. Jadi pada sujud sajadah wajib ikut imam. Kalau dia buat, dia sujud, kita wajib sujud. Kalau dia tak sujud, kita wajib tak sujud. Dah, clear. Dah tiga dah. Nanti yang ulang seorang-seorang. Dah banyak kali dah dulu dah kan. Nanti kita susunkan. Imam buat, wajib buat. Imam tak buat, wajib tak buat. Kan dulu kan? Tapi kalau tak ada kejadian dia, tak jadi. Yang terakhir apa dia? Ya, apa sampai sujud sawi. Kita tak sabar-sabar. Sujud sawi ni sebab lupa. Kalau lupa rakaat, wajib tambah rakaat, iaitu sujud sawi. Ya. Kalau terlebih rakaat, dah sedar kita, wajib sujud sawi. Sunat sujud sawi. Kalau tinggal sunat ab'ab, tinggal saya awal, tinggal kunut, tinggal selawat, lalu lapan. Ya? Duduk tayak awal, baca tayak awal, selawat pada tayak awal. Berdiri kunut, baca kunut, selawat pada kunut, salam pada kunut dan selawat kepada keluarga Nabi pada rakaat, pada tahiyat akhir. Lapan sunat abad. Kalau tinggal salah satu atau tinggal semua, sunat sujud sawi dua rakaat. Dua rakaat, dua kali. Sunat sujud sah. Bagi siapa sunat sujud sawi? Bagi orang semayang seorang diri atau bagi tok imam. Mana nak sujud pun boleh, tak sujud pun boleh. Kalau kita sebagai makmum, kisah tadi lah. Kalau kita sebagai makmum, tak maaf. Kalau kita sebagai makmum, kalau imam
sujud sahwi kita wajib ikut, walaupun kita tak lupa, walaupun kita tak cukup rakaat lagi. Wajib. Kita baru datang, rakaat tak ada lagi. Tengok imam duduk tahiyat, kita pun Allah Akbar duduk tu kan? Tiba-tiba imam Allahu Akbar sawi, wajib ikut. Lepas sawi dua kali, imam salam, baru kita buat rakaat. Kalau sambung, kalau sudah ada rakaat, tak ada rakaat lagi pun. Oh. Kalau tak sawi, batal sembahyang kita. Maksud saya apa? Aku bukan lupa. Ini bukan cerita lupa. Cerita ikut imam. Cerita ikut i. Jadi, kalau imam sujud sahwi, kita wajib ikut dia. Walaupun kita tak ada lupa, tak salah apa. Rakaat pun belum ada lagi. Kalau tak sujud, batal lah. Dah. Kalau imam pula tak sujud, habis asal dah. Kalau imam tak sujud sahwi, dah lupa tadi imam, dia tak sujud sahwi, atau dia tak lupa, kita yang lupa belakang. Pemanya kita lupa baca selawat pada tahiyat awal. Sebut at-tahiyatul mubarakatuh salam sampai kepada asyhadu alla Allahu akbar imam rakaat ketiga, kita pun wa asyhadu anna rasulullah, kita naik tu tak baca Allahu sallallahu Muhammad sunat sawi. Jadi kalau imam tak sujud sahwi, sama ada kita ada lupa atau imam lupa saja tak sujud sahwi, walaupun lupa macam tadi, maka kita boleh sujud sahwi seorang-seorang selepas imam salam. Tapi imam dah salam dulu, dah pasti imam tak sujud sahwi, baru kita sujud sahwi. Kalau kita yang lupa lah, kalau tadi tu imam yang lupa, kita tak sujud sahwi, tak apa. Lepas imam, kalau imam tak sujud sahwi. Kejadian tadi, imam lupa rakaat, tambah satu lagi, jadi 4 rakaat maghrib. Patut imam yang di belakang imam tu kena beritahu, tapi tengok slow, saya pun beritahu juga, subhanallah, rupanya tak duduk, boleh, tak ada masalah, dia terus. Maka tadi kalau ada yang bangun ikut imam, boleh. Kalau tak bangun, duduk, tunggu imam, boleh. Dan faraqah, salam terus boleh. Saya tadi ambil faraqah. Saya faraqah, dia salam. Maka yang tak faraqah tadi, tunggu imam salam, tiba-tiba imam sujud sahwi, maka wajib ikut sujud sahwi. Maka saya kata tak sujud sahwi tadi, batal sembahyang. Itu yang kata ulang sembahyang tadi. Jadi orang yang salam berfaraqah tak kira lah. Kan tadi tu dah tak ikut dia lagi dah. Itu saya kata saya ambil tadi faraqah. Tadi pun faraqah. Maknanya tak ada selesai, kita tak ikut dia. Maka kalau imam kata tak faraqah imam, masih kita ikut dia, maka pada berdiri rakaat lebih kita boleh tak ikut kerana itu lebih, tapi apabila dia sujud sawi, kita wajib ikut dia sujud sawi. Tak sujud sawi, batal sembahyang kita, sebab kita masih ikut imam. Kalau dah faraqah, salam seorang habis dah. Maka saya tadi ambil faraqah. Ada misalnya kita tak nampak imam kan, imam sujud sawi dan imam tadi tak kuat kan, mungkin tu dia lebih dia, jadi kita yang jauh ni tak nampak apa yang tak, tengok apa yang tak. Kalau syarat ikut imam, kena tahu imam. Tapi imam tu bila sudah sahwi, dia tak kuat kan? Yalah, itu dah kata tadi. Kalau nak ikut imam, syarat sah ikut imam, kena tahu imam. Tahu dengan suara, atau tahu dengan suara mic, suara Bilal dipanggil macam di Ma'arab, atau nampak imam, atau nampak orang di belakang imam. Ha, macam orang jauh kan, orang belakang imam belakang, saf depan kita, saf depan kita, dah rukuk, kita rukuk lah, saf depan kita. Kalau ada kes tadi, dia misalnya kita nak imam dia dari sejauh sahwi, dia takbir tak kuat, tak dengar kan, jadi kita nak ikut pun tak boleh bagi tak dengar kan. Jadi kalau orang sebelah kita, orang depan kita pun, dia duduk, dia tak
Jadi kita pasti imam sujud sahwi ke atau tidak? Itu yang saya kata tadi, batal semuanya semua. Ha? Kita tunggu imam kan? Kita dah tunggu masa sahwi itu. Kita dah tunggu masa sahwi kan? Jadi kita pulaskan bagi kita pasti dia sujud sahwi ke tidak. Sama seperti kita tak tahu imam ada tai ayam kat baju. Lepas semayam baru kita tahu wajib ulang semayam. Ah macam inilah, lepas semayam, lepas kita talam, rupanya semua tak sujud ikut imam tadi kan. Tuan kau kena ulang semayam. Tu bukannya semayam berjamaah ada 14 syarat. Ya? Itu dia. Kecuali memang kita tak tahu sampai bila, macam tu imam tadi dia tak bagi tahu dia ada tai ayam kat baju dia kan. Itu sahlah kita. Tapi orang kata tu walaupun sebulan mengaji bulan lepas ni saya jadi imam ada tiap ayam, saya terlupa begitu, wajib ulang. Kalau tidak imam tanggung. Bukan itu imam yang jadi imam, ya? Yang jadi imam. Nah, begitu. Ya, itu sebab dia apa? Kata Allah apa? Aqimus shalah innaha lakabiratun, berat sayang ni. Kan? Jadi balik tadi empat sunat saya nak rumuskan. Tahiyat awal, kunut, sujud sejadah, sahwi. Okey, saya rumusnya. Tahiyat awal, imam buat, tak wajib buat. Kalau imam tak buat, wajib tak buat. Ini mesti kena begitu. Ya? Kunut subuh, kalau imam buat, kalau imam buat, tak wajib buat. Kalau imam tak buat, tak wajib tak buat. Kena sebut wajib tu. Mana masalah dengan sah tak sah semua. Ya. Mana kunut subuh boleh, imam buat kita boleh buat. Mana tak wajib kita tak buat. Kalau imam buat, kita boleh tak buat. Tak wajib tak buat, itu maksudnya. Tapi wajib kena sebut tu, tu rumusannya. Yang tiga, sujud sah, sujud sajadah, kalau imam buat, kita wajib buat. Jangan sebut buat, wajib. So kalau tak buat, batal sembahyang. Kalau imam tak buat, wajib tak buat. Nah, itu dia. Maknanya kalau sujud sajadah, kalau imam buat, kita tak buat, batal sembahyang. Sebab wajib kita buat. Wajib ikut imam maksudnya. Tapi kalau imam tak buat, kita tak boleh buat. Wajib tak buat. Kalau kita buat, batal sembahyang. Beza dengan saya awal tadi. Kalau imam buat, kita tak wajib buat. Boleh kita berdua sorang-sorang. Tak batal sembahyang. Yang keempat, sujud sahwi. Sujud sahwi kalau imam buat, wajib, jangan kena buat, wajib buat. Kalau tak buat, tak sayang. Kalau imam tak buat, kalau imam tak buat, tak wajib tak buat. Makna boleh, boleh buat. Ini ya dari dulu dah. Yang pusing-pusing, tak ada pusing sebenarnya. Itu rumusan dia, kunci dia, key dia. Formula dia. Kalau apa namanya, tahiyat awal, kalau imam buat, tak wajib buat. Kalau imam tak buat, tak wajib tak buat. Tengok. Jadi kalau imam buat, tak wajib buat, boleh berdiri. Mana tak wajib ikut imam. Tapi kalau imam tak buat, wajib tak buat. Mana wajib ikut imam tak buat. Boleh-boleh cuba saving. Sebab pula kejadian macam tadi, kita jadi gamamnya. Kalau kunut subuh, dia dua-dua tak wajib ikut imam. Tapi ada syarat dia lah. Macam tadi kan, kalau imam buat kunut, kita tak wajib ikut dia buat. Mana kalau imam buat, tak wajib buat. Kalau imam tak buat kunut, kita pun tak wajib tak buat. Mana boleh buat. Tapi syarat jumpa imam dalam
sujud. Ah, jangan panjang-panjang lah, itu jadi kunut. Kunut pendek ni. Ingat lagi kunut pendek? Apa dia? Hai. Apa dia? Kunut pendek? Ye. Yeah. Kata ingat tadi. Allah maghfirli ya ghafur. Kalau nak berlaku baru dia ingat. Tanya-tanya tak ingat. Tu berlaku baru ingat? Ha, okey, alhamdulillah. Ha. Takut tanya, tak ingat. Tu berlaku lagi tak ingat. Tapi, tapi memang betul kadang kan macam tu. Macam apa ayat Quran kan? Kalau putih, tak tahu mana dah. Tapi sambung tu. Kalau berhenti je, dah tak tahu nak sambung mana. Maksudnya, kena ulang balik daripada mula. Ayo. Tak kisahlah. Pokoknya kalau berlaku, sudah ada ilmu. Ha, dia kunut subuh tu dua-dua tak wajib ikut imam. Bukan elok, tak wajib. Maksudnya tak wajib ni menyangkut dengan sah tidak sah sembahyang. Kalau sujud sajadah, dua-dua wajib ikut imam. Artinya kalau imam sujud sajadah, wajib sujud sajadah. Kalau imam tak sujud sajadah, wajib tak sujud sajadah. Wajib tak buat. Ya. Kalau sujud sahwi, kalau imam sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, tak wajib. Tak sujud sahwi. Itu yang kata tadi itu. Kalau imam tak sujud sahwi, tak wajib kita tak sujud. Mana boleh sujud. Syarat selepas imam bagi salam. Ya. Ini yang kita takut ni tuan-tuan. Saya takut sangat. Sebab segala amalan tu tergantung pada sembahyang. Ni kita banyak zikir, banyak macam-macam. Sembahyang kondem tak guna. Macam tuang air olahraga. Tak ada plastik. Kalau ada plastik boleh. Boleh tampung air. Ini takut tu. Ini kita zikir lepas subuh semua. Nombor zikir ni, tahiyah ni. Sembahyang kita tak bereh. Sedangkan nanti awal-awal diperiksa sembahyang. Kalau sembahyang bereh, terima. Terima segala amal walau sekecil zarah. Tapi kalau sembahyang tak bereh, Allah tolak. Allah tolak semua amal walaupun sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud berapa? 7 kilometer ke besar? Allah. Yang itu yang takut. Itu saya kata, saya takut sangat-sangat bab solat. Dan masalah sembahyang ni berapa? Berapa masalah sembahyang? Ya? Ada lupa. 13,000. Ha. Sampai mati tak habis. Itu makanya kita kena belajar selalu sembahyang. Mati tak betul. Allah maafkan sebab kita ada bersungguh untuk belajar. Tapi lama dah belajar sembahyang. Ha. Kalau ada satu tak salah baca Fatihah, satu tak kena, tak kena syahid. Iya kan abdu, tak ada iya. Atau suratul ladzina an'am ma'nya. Ha. Sabdu aja hilang habis. Bismillahirrahmanirrahim tak ada. Alhamdulillah tak ada. Kalau masa kita zikir subhanallah 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 tak ada ha tu dosa aja, tapi tak ada kena mengena dengan tak terima amalan lain. Iaitu yang dosa subhanallah 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 ya tak ada ha. Alhamdulillah 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 tu kan. Tapi kalau dalam sembahyang kita tak baca satu huruf rukun-rukun qauli itu, titik ataupun tajdid, apabila sembahyang tu masalah, habis semua amal auzubillah Allahu akbar, maka kena istighfar sentiasa. 13,000. Ada tak terbayang macam mana keluar 13,000? Salah sembahyang mula-mula apa dia? Syaratnya. Berapa syarat sembahyang? Kena ulang balik malam ni, 5 minit lagi kita duduk lah. Berapa syarat sembahyang? Ya berapa ibu? Ya? Ya? Ha, berapa ingat?
Ini dalam kitab ni tak rumus macam ini. Itu maka apabila kita baca, kita itu perlu guru. Guru tu lepas dia mengaji ke guru dia, dia kumpulkan macam tadi lah. Wajib buat tak wajib, tak buat tak wajib. Itu dia rumuskan. Syarat sembahyang tiga je. Syarat sebelum sembahyang, syarat dalam sembahyang, syarat selepas sembahyang. Itu je. Mana pula 13,000? Ha, kaji balik. Syarat sebelum sembahyang ada berapa? Ha. Ada berapa syarat sebelum sembahyang? Ada berapa ibu-ibu? Ada berapa syarat sebelum sembahyang? Dua saja. Syarat wajib, syarat sah. Ha, ya? Kau nampak dah balik syarat wajib ada berapa? Syarat wajib ada berapa? Mana kalau tak ada syarat, tak wajib lah. Ada berapa syarat wajib? Syarat wajib sembahyang. Ya? 13 tu rukun je. Ni syarat wajib. Berapa? 6. Pertama? Syarat wajib 6. Islam, baligh, berakal. Keempat? Ibu-ibu yang keempat? Ibu punya lah. Suci, haid, nifas. Yang kelima? Sejahtera, ihwas. Mana tak buta campur pekak dari lahir. Yang keenam? Saya tanya, saya jawab ni apa hal? Tapi saya yang pandai. Yang keenam, ada tempat belajar. Sampai seru, ada tempat belajar. Bukan ada belajar. Ni kadang-kadang orang tak payah belajar. Kalau belajar nanti kita tahu, tak buat dosa. Ha pula, tu saya. Ada tempat belajar. Tempat belajar sejauh 100 km kiri kanan. Keliling kita. Kalau ada guru mengajar salat 100 km keliling kita, kita wajib sembahyang. Tapi kalau lain kita 100 km, tak ada yang ke 200 yang baru ada tok guru tu, tak payah pergi kalau tak ada kemudahan. Kita 100 km, apa 100 senti pada tepi rumah kita orang mengajar. Maknanya kalau ada 6 syarat ini, wajib sembahyang. Tak boleh tinggal sembahyang. Islam, balik, berakal, suci, haid, nifas, jatah, iwas sampai seru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok masih ada 6 tak? Tak ada, ada 5 ya Ustaz. Apa yang tak ada? Tak suci, haid, nifas. Ha, relax lah. Tak wajib sembahyang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau orang lelaki ada haid, tahulah sajad ada haid ke? Tapi kalau ada 6 tu, tak boleh tinggal sembahyang. Itu sebab kata-kata sembahyang tak boleh tinggal walaupun badan sudah berkecai digiling lari, selagi masih ada, selagi masih ada sembahyang tak boleh tinggal walaupun badan sudah berkecai digiling oleh lori, sembahyang tetap kena sembahyang. Tak larap diri duduk, tak rodok isyarat. Selagi masih ada? Selagi masih ada? Tapi orang haid ada nyawa, tak sembahyang. Itu yang rumusan dia. Apabila kita balik, baru fahamlah rupanya, sembahyang tak boleh tinggal walaupun sudah berkecai. Selagi masih ada? Selagi masih ada? 6 syarat tadi. Loh, ya Allah. Kan syarat wajib tadi 6. Maka selagi ada 6 tu, tak boleh dengar sembahyang. Tak boleh berdiri tu, tak. Mana boleh. Yang 6 tu bilang ni? Ha? Ha, tolong, tolong. Islam. Islam, baligh. Berakal. Suci, haid, nifas. Tak buta, campur. Tak buta, campur, apa nama? Tak buta, campur pekak.
Itu namanya sejahtera ewas. Kalau buta saja wajib sebab dia boleh belajar dengan dengar. Ya, kalau pekak tak buta walaupun bisu wajib sebab dia boleh belajar dengan tulis, dengan tengok. Ini dua-dua tak ada daripada lahir. Sempurnalah. Ha? Tak boleh sempurna. Sejahtera ihwas. Tulis dalam kurungan, tak buta campur pekak. Dua-dua. Dari lahir. Kalau dah kena senapang komunis tu pekak, ha, tu tak jadi, dah balik. Dah belajar. Oh, dah belajar dah. Makna kalau ada 6 syarat wajib ini, tak boleh tinggal sembahyang walaupun badan sudah berkecai. Tak larat duduk baring, tak larat baring isyarat dengan mata, dengan lidah, tak larat sembahyang dengan hati. Dengan hati tak larat, mati. Disembahyangkan. Tengok sembahyang dah boleh. Sedang perang sembahyang. Atas kuda sembahyang. Ya. Selagi masih ada 6 syarat. Jangan selagi masih ada akal. Orang haid tak gila. Selagi masih ada nyawa, orang gila tak mati. Ini rumusan dia, kunci dia, formula dia. Maka apabila masuk waktu sembahyang, tengok ada 6 syarat lagi? Ada. Jangan kata tak sembahyang. Jangan kata sibuk, jangan. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ngai sembahyang sengaja kafir. Secara terang-terangan. Habis. Mati saat itu, na'uzubillah min dzalik. 60 tahun kita dah sembahyang. Sekali tinggal sembahyang dengan sengaja, mati. Habis. Ini dah tulis macam-macam rekod. Satu kali dah didit, tik, habis. Tekan okey je. Itu makanya delete tu dia tanya. Betul kena delete. Kalau tak tanya tu, tekan je. Blur. Itu syarat sebelum sembahyang, itu syarat wajib. Ada berapa syarat sebelum sembahyang tadi? Dua. Pertama syarat wajib. Kan? Yang kedua syarat sah. Syarat wajib sudah kan? Mana kalau tak ada 6 itu tak wajib. Yang dah ada 6 syarat. Nak sembahyang, macam mana nak sah sembahyang? Itu syarat sah. Kalau tak ada syarat ini tak sah sembahyang. Ada berapa syarat sah? Ya Habibi. Kena jadi macam ni, kena masuk tu, jangan didi. Ibu-ibu, syarat sah semayang. Maknanya kalau tak ada benda ni, tak sah semayang. Tapi dia belum semayang. Kena buat syarat ini, apa dia? Ya? Alah, itulah dia masuk waktu. Suci badan pada hadar kecil, ada besar. Suci badan pakaian tempat pada najis. Yang keempat. Yang keempat, telanjang. Boleh kata telanjang sembahyang? Apa mana tak telanjang? Menutup aurat. Yang kelima. Hadap kiblat. Boleh tak hadap ke Jepun? Tak sah kan? Hadap kiblat. Yang keenam. Yang keenam. Ni cukup bahaya nombor enam ni. Tu yang takut saya nombor 6 ni lah. Apa dia nombor 6? Mengetahui kaifiat sembahyang. Ni yang takut. Mana kalau tak boleh jawab tadi memang. Tak sah sembahyang. Apa macam mana ni Ustaz? Itu kata tadi. Mengaji. Terlupa, tak ingat. Maka Allah maaf insyaAllah. Ni dah tak tahu tak mengaji lagi duduk rumah ni. Itu masalahnya. Ni mengetahui kaifiat sembahyang. Berapa banyak kaifiat sembahyang? Apa? Tu tadi 13,000. Tu saya takut-takut. Banyak kita tak tahu lagi. Saya lah, tuan-tuan dah tahu lah. Contoh tadi, pemain contoh tadi kita nak tahu, kita nak pergi 13. Kita potong di sini. Syarat wajib sembahyang tadi apa? Berapa syarat wajib sembahyang? 6 tadi. Pertama? Islam. Kau nak di situ? Syarat Islam, rukun Islam, batal Islam. Oh. Syarat Islam, mengucap 25 syahadat.
berapa rukun syahadat? Haa, itu 13,000. Kalau asyhadu an la ilallah, tak Islam lagi. Tak sah lah sembahyang kita. Masih asyhadu an la. Tengok orang adhan kadang-kadang. Asyhadu an la. Asyhadu. Mana ada asyhadu? Mana kalau adhan asyhadu an la. Mana tak Islam lagi tu kawan tu? Dia kena asyhadu. Atau asyuha. Kena Muhammad. Mana ada Muhammad? Dia kena Muhammad. Kalau asyhadu anna Muhammadan, tak Islam lagi. Tengok. Kalau tak Islam, tak ada syarat wajib, tak ada syarat sah wajib, tak sesuaian tak jadi. Pasal apa sebut? Asyhadu anna Muhammad. Bukan Muhammad. Keselawat. Dan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maknanya. Oh, takut yang nombor 6 mengetahui 13,000 sampai mati tak tahu. Maka jangan sibuk berbalah dengan masalah masalah khilafiyah berdoa ni berdoa tu. Belajar. Jadi saya rasa satu masuk yang kedua belat. Apa-apa lah pokoknya ada 6 kan dah sebut je lah. Kita tak biasa kita buat. Ya, dah masuk waktu, kalau tak masuk waktu, tak sah lah semayang. Semayang 2 pukul 10. Yang kedua, dah masuk waktu, kita kena suci badan daripada ada kecil, ada besar. Ada besar mandi, ada kecil ambil wudu. Kalau ada air, tak ada air, tayamum. Dah ambil wudu, pastikan suci badan pakaian tempat pada najis, yang pakai pakaian najis. Jangan tempat sajadah tu najis, tempat kita sujud tu sajadah. Sajadah lah sebesar sajadah tu. Dan badan kita, jangan. Pakaian maksudnya termasuklah pen. Apa yang kita buat sebenarnya termasuk cincin. Ibu-ibu ni apa nama, rantai, gelang tangan, gelang kaki lah. Termasuklah emas ni. Kena suci tu kita buat sebenarnya walaupun dalam poket. Bukan pakaian baju saja. Kadang-kadang baju cantik, baju luar jubah, seluar dalam macam kerepu lekor. Tak jadi. Termasuk apa namanya ni? Apa nama kunci kereta tu? Jangan buat kitchen apa namanya ni. Gigi apa? Rimau ke kan? Kan lah kitchen macam ni. Kalau plastik dia buat semua tak apa. Itu masuk pakaian. Orang perempuan paling banyak tu cincin, gelang, cermin mata, gigi palsu. So kena suci tu. Dah suci semua, dah masuk waktu, dah suci badan, badan dah kecil dah besar, dah suci pakaian badan tempat pada najis, kena tutup lah aurat. Aurat laki-laki daripada pusat hingga ke lutut. Bukan pusat, dia masuk belakang. Maka kalau semayang, rukuk, sujud, seluar jin itu naik, turun ke bawah, baju t-shirt naik ke atas, nampak pinggang, itu batal lah semayang. Itu aurat. Bukan pusat, itu aurat. Mulai dari pusat sampai ke lutut. Yalah, keliling lah. Keliling. Itu orang lelaki. Maka orang lelaki boleh semayang pakai tuala. Dan hamba sahaya perempuan gitu juga. Orang perempuan semua aurat kecuali muka dan dapat tangan dan belakang macam ni. Maka bawah dagu ni aurat. Maka kalau pakai telekung nampak bawah dagu macam pakai tudung, tak sah lah semayang. Ikut ujung dagu je buat atas muka. Tapi kalau ambil wuduk wajib basuh bawah. Itu syarat apa nama tutup aurat. Lelaki tak pakai baju semayang, sah semayang kan? Masih susah, elok jangan tanya le. Tapi orang perempuan memang langsung tak sah semayang, bawah dagu nampak. Kemudian hadap kiblat. Hadap ke lain, hadap kiblat dengan dada bukan dengan muka.
Ya. Ha. Dan itulah yang paling takut, yang keenam mengetahui kaifiat sembahyang. Maka apabila kita balik tadi, macam tadi, suci barang pada hadas kecil ada besar. Ha. Hadas besar ada berapa? Ha, tengok lagi. Tadi syahadat kan. Hadas besar ada berapa? Hai, tak ada besar lagi. Ada berapa ada besar ibu? Ya? Apa? Hai. Ibrahim. Ada besar ada berapa? Ah, macam mana anak muda tak tahu. Ada besar ada dua. Yang pertama? Eh, dah bagi dua, tak tahu satu. Yang pertama? Janabah. Yang kedua? Ya? Ha, betul itu, apa? Mania. Yang pertama janabah, yang kedua mania. Janabah ada berapa? Janabah ada dua atau tiga. Yang tiga tu tak pada diri sendiri. Janabah ada tiga. Yang pertama inzal. Apa inzal? Apa inzal? Ya? Keluar duit, bahasa Inggeris money. Ya. Keluar money, sengaja ke, mimpi ke, menghayal ke, pokoknya apabila money dah keluar, duit dah keluar, dah berjunub, berjanabah. Tu ada soalan tu. Yang kedua? Kedua? Ya. Ya? Bukan. Ya nabah, apa yang kedua? Junub. Ya? Bersetubuh. Ya. Bersetubuh tak kira dengan orang, dengan binatang, dengan beruk ke. Asal itu makhluk bernyawa. Kalau makhluk hidup tak. Tak punya nabah kecuali keluar mani. Kawin dengan manusia plastik. Kawin dengan orang perempuan banyak sangat songih. Nak gelang lah. Nak cincin lah, nak baju macam-macam. Kawin dengan patung. Dia bagi bateri je. Woman synthesis ke apa. Ini bukan cerita boleh. Ini cerita ni, kalau bersetubuh dengan patung, tak berjanabah. Kecuali keluar mani. Kalau tak keluar mani, tak. Dia orang perempuan atau manusia ni, sekali celup aja minta maaf, walaupun mani tak keluar, dah macam tu. Itu fiqah lah. Dengan celup aja pergi lari, tak beri janabah, aku tak macam tu, tak keluar mani. Eh dah, dah celup masuk, dah. Depan atau belakang, bukan mana boleh. Nak kata ni macam tu. Atau beruk. Perempuan sedang tidur-tidur, datang Dracula kan, diperkosa Dracula, wajiblah dia mandi. Kalau alat kelamin Dracula ataupun beruk tu dah masuk, beruk tak payahlah mandi, dia beruk. Sebab dia tak semayang, wajib ni kerana semayang tadi. Maka orang gila tak payah mandi janabah sebab dia tak payah semayang. Wajib semayang tadi kan, syarat sah semayang kan, suci pada. Orang gila tak wajib sembahyang, dia tak payah mandi janabah. Nah, tetapi wajib dimandikan kalau haid nanti lain cerita. Dah berapa dah? Junub. Dua. Satu lagi mati. Orang mati tu bukan yang ketiga tadi tu. Saya tak kata, tapi dalam kitab disebut juga orang mati. Maka tapi orang mati itu bukan dia wajib mandi, wajib dimandi oleh kita. Kalau kita tak mandikan dia, dia tak dosa. Kita yang dosa. Tapi kalau dua tadi, kita kena mandi sendiri. Ya? Ha.
Jangan tunggu pengantin baru rabuah nak mandi kita, Naya. Nah, itu syarat sah sembahyang. Yang pertama, suci daripada hadas besar. Hadas besar ada dua, pertama junub. Ingat lagi junub ya. Inzal, jima dan mati. Yang kedua, apa kedua hadas besar tadi? Mania. Mania ada berapa? Mana itu penghalang sembahyang. Ada berapa? Kemana macam buat tasbih. Mana itu dah tiga juga. Nah, itu tahu perempuan. Head nifas bila dah. Itu mania namanya. Head nifas bila dah. Maka kenapa mana orang perempuan head bertegah sembahyang? Tapi apabila habis haid, dia wajib mandi untuk semayang. Tapi kita yang berjunub ini, dia tak tertegah semayang. Cuma tak sah kalau tidak mandi dulu. Ha. Orang perempuan kalau belum habis haid, itu penghalang semayang. Walaupun dia mandi, tak boleh semayang. Itu syarat tadi. Hui, itu baru berapa tu? Kemudian kalau nak patah balik tadi, ya, macam mana tadi, haid. Berapa rukun haid? Ibu-ibu, haid berapa rukun haid? Eh, bukan negara saja rukun tu. Haid pada rukun. Ha. Tak haid lagi? Nah, ini persoalan sembahyang kena 13 ribu. Itu yang saya cukup takut. Kita semualah. Tapi tak tahulah tuan-tuan. Kalau tak cukup syarat ini, persoalan ini, Allah, maka jom kita mengaji, ajak anak-anak kita mengaji. Tidak ada yang alim kita, walaupun saya guru jadi tok guru besar. Nah, coba ni kalau ada tok guru yang belajar mengajar macam sini, coba tanya balik sistematik ni macam itu. Kita memang tahu, tapi tak rumusan itu kita tak susun. Padahal kitab tak susun begitu. Kitab tak susun syarat sembahyang dan enam Islam yang itu aja. Maka ini perlu pengajian dalam ada guru. Kalau kita baca sendiri macam itulah kita, kan? Maka kita tengok YouTube ni orang guru macam-macam, takkan itu je lah. Ha, itu makanya dia kena ada susun, susunan. Maka kena ada musafah mengaji macam ini. Jadi jangan boring-boring kita mengaji. Kalau ada mengajian, ada pendidikan kita, salah-salah dalam amalan kita kepada Allah, insyaAllah Allah maafkan kita, kerana kita manusia adalah nasia, lupa-pelupa. Jadi insyaAllah, kalau tadi mungkin saya tak peringat tadi, tuan-tuan sudah sah sembahyang, tak ada masalah. Cuma saya yang tahu tak peringat, saya pula salah. Itu sebab nak tahu tadi. Kalau umpamanya tuan-tuan dah mengaji tapi tak ingat dah ini wajib buat, tak buat, wajib tak buat, wajib tak buat kan? Tak ingat tadi, sujud sahwi itu wajib buat kalau imam buat, tapi tak ingat lagi dah. Tapi imam tak salam, salam terus tak sujud sahwi tadi. Mungkin kerana terlupa, insyaAllah Allah bagi sah kepada tak siapa yang ingat. Tapi kerana saya ingat tadi, kalau saya tak peringat, nak tanggung semua sembahyang tuan-tuan. Maka kalau tuan-tuan marah macam-macam, ustaz ni nak orang buat letih orang je, marahlah. Boleh-boleh ya? Takkan inilah malam ni dah lewat, dah je suka daripada. Ha? Had satu, nifas satu, wiladah satu. Ah, ha, tiga dah tu. Ya. Boleh, boleh. Ada nak soal? Ada mesti masa kita dah. Eh, ya Allah, pukul 9. Tak boleh dah nak mengaji. Okeylah ya. Boleh, boleh Syekh. Boleh tuan, Datuk. Insya-Allah kita jumpa bulan depan. Yang paling penting saya pesan diri saya, jangan tinggal majlis ilmu. Mana-mana mengajilah, tak faham soallah insya-Allah. Apabila berulang-ulang, kata Nabi, man sabat nabat, barang siapa berulang akan tumbuh, akan teringat. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah pada kita dan Allah terimakan amal kita. Kita doakan semoga Allah jangan mematikan kita dulu sebelum kita diterima amalan kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Takkan ini sajalah. Terima kasih atas perhatian. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal musliman والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته